Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'an fi ulumi fi darini amin. وقد يستدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. وقد يستدل dan menjadikan dalil بقوله dengan firman Allah وأنهم آمنوا واتقوا. Dan jikalau bahwa mereka itu beriman dan bertakwa, man zahaba, oleh orang yang berpendapat, ila takfir sahiri, kepada mengkafirkan sihir, mengkafirkan tukang sihir. Jadi orang yang mengkafirkan pendapat, yang mengkafirkan tukang sihir, pendapat orang yang mengkafirkan, ya, orang yang belajar sihir, dalilnya walau annahum amanu wattaqau, jikalau mereka beriman dan bertakwa. Ya, kemarin kita sudah baca bahwasannya, ya, sebagian ulama, ya, mengkafirkan orang yang belajar sihir. Ada juga yang tidak. Kama huwa riwayatun anil imami Ahmad bin Hanbalin, sebagaimana itu adalah riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qawlu ta'ifatin, dan pendapat satu kelompok minas salafi, daripada salafus soleh. Wa qila, dan kata qil, ada pendapat yang lain, bal la yakfuru, bahkan tidak kufur. Jadi ada yang berpendapat pula bahwasannya enggak kufur belajar sihir. Tapi seyogianya, ya, kalau pengen pakai pendapat yang kedua, ya sudah cukup gitu umurnya. Ya sudah cukup, nah, 40 tahun umpama gitu. Kalau masih muda takut dibuat nyakitin orang. Ya, dibuat nyantet lagi ntar. Ya. Ini tukang sihir, bukannya tukang trik, lain lagi. Trik sama sihir beda. Iya. Iya, kalau trik sama sihir beda, ya. Kalau trik kan kecepatan tangan. Kalau sihir memang sihir, ya. Nah, kemarin juga kita udah bahas tentang apa itu sihir, ya. Ya, sihir itu apa? Kita udah bahas juga kemarin sudah, ya. Apakah berubah, ya? Umpama ini kitab berubah menjadi air, umpama gitu, ya. Ataukah yang namanya sihir itu, ya, emang berubah pikiran kita aja, imajinasinya itu yang berubah, khayalinya, ya. Nah, yang pendapat yang kuat adalah khayalnya aja. Sebenarnya ininya enggak berubah. Jadi pandangan mata kita aja. Jadi mata kita aja yang berubah. Mata kita yang berubah. Sihir begitu. Bukan ini berubah menjadi apa, enggak. Bukan. Pendapat yang kuat mengatakan begitu. Udah kita baca kemarin di sini. Jadi kalau begitu, kalau orang yang tidak, ya, orang yang, berarti kalau begitu ada orang yang tidak terpengaruh dengan itu. Ya, matanya enggak bisa dipengaruhi. Berarti bisa begitu. Ya. Ya, ketika
bahwasanya paham yang namanya pendapat yang utama, sihir itu adalah ya khayali aja, matanya aja pandangannya berubah, bukan berubah bendanya. Maka ketika itu ada orang yang tidak bisa terpengaruhi. Maka oleh karena itu ya kita enggak usah takut sama sihir. Iya, semuanya adalah biiznillah. Walakin hadduhu darbu unuqi, akan tetapi hadnya, hukumannya ya. Jadi ada dalam ya fikhu jinayah ada yang namanya had ya. Ada yang namanya qisas, ada yang namanya kafarat, ada yang namanya ta'zir. Ya. Ini hadnya, hukuman yang ada di dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis. Kalau qisas, hukuman setimpal. Nah. Hadnya adalah, hukumannya adalah darbu unuqihi, ditebas batang lehernya. Jadi kalau ada orang main sihir, ya, ketahuan dia main sihir, dia nyantet orang, hukumannya ditebas batang lehernya. Masya Allah, itu hukuman Islamnya begitu. Kejam ya, kejam. Kenapa? Karena mereka kejam. Jadi ini hukuman Islam bukan kejam, tapi tegas. Mereka kejam, dibalas dengan tegas. Iya. Ya, kayak kemarin juga kita udah bahas ya, ada orang suami istri diceraiin pakai sihir. Ini kan kejam namanya ya. Ada orang mau dimatiin, macam-macam dah. Ya Allah. Palanya pusing aja, Allahu Akbar, Masya Allah. Dibuat puyang aja palanya. Kayak mau copot palanya. Nah itu kejam itu ya. Memang ada sihir ya, memang ada. Sihir ada ya. Cuma ada juga yang nipu, bukan sihir dia, tapi ngaku-ngaku sihir ya. Ini yang penipu. Lima rawahu Syafi'i, bagi apa yang telah meriwayatkan Imam Syafi'i wa Ahmad bin Hanbalin dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Akhbarna Sufyanu, telah memberitakan kepada kami oleh Imam Sufyan an Amr bin Dinar, dari Amr bin Dinar, annahu sami'a, ada yang baca bajalah, ada yang baca bujalah, annahu sami'a bajalah, tak bahwasanya ia mendengar akan bajalah ibna Abadata bin Abadah yaqul, berkata beliau, kataba amirul mu'minina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, telah menulis surat oleh Amirul Mukminin, oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya tentunya kepada bawahannya yaitu para gubernur. Beliau telah menulis surat kepada para gubernur, isinya apa? Aniktulu kulla sahirin wa sahiratin, kata Sirina Umar, bunuh olehmu setiap tukang sihir, baik yang laki maupun perempuan. Ini kan sulit ya untuk mengetahui dia tukang sihir nih, kalau bukan yang tukang sihir. Ya kita aja nggak tahu nih, kita nggak tahu. Nah berarti ini perlu bantuan tukang sihir juga nih, siapa tukang sihir? Oh ini atau dia tukang sihir tuh? Yang jujur tapinya. Oh kita nggak tahu ya, nggak bisa, kita nggak bisa. Iya biasanya begitu ya, kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu ilmunya. Seperti contoh baca kitab aja. Baca kitab tuh kalau yang tahu ngerti ini bacaan salah, ini bacaan benar. Tapi yang nggak tahu yang nggak ngerti. Bacanya lancar banget ya. Nggak taunya ada yang salah. Iya.
Nah, kalau yang ngerti, masya Allah, bagus sekali bacanya. Kalau yang ngerti, nggak usah pakai diterjemah juga paham bacaan kitab. Ya baca, nggak usah diterjemah, ngerti. No. Dia berhenti berhentinya ngerti. Orang yang udah jago baca kitabnya, nggak usah pakai terjemah, dia paham udah. Lagi ujian udah cukup. Baru sepotong bacanya udah cukup. Saya paham bacaan kamu. Ya. Nanti kalau sihir itu mesti belajar. Tapi kalau karomah itu enggak mesti belajar. Ya, kalau sihir mesti belajar. Kalau karomah enggak mesti belajar. Jadi ulama ada. Padahal dia enggak pernah belajar sihir, enggak, dia enggak belajar gitu-gituan. Iya. Tapi dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan paham gituan. Iya. Ngerti gituan. Dan ya diberi dia oleh Allah Subhanahu wa taala tameng gituan. Nah, itu namanya karomah. Itu enggak bisa dipelajarin, dia datang sendiri. Berkat apa? Berkat Allah ya, dengan dia menjalani apa yang Allah perintah, menjauhkan apa yang Allah larang gitu. Qala, kata beliau, faqatalna salasa sawahir, lalu kami bunuh 3 tukang-tukang sihir, dibunuh. Waqad akhrajahu al-Bukhari fi sahih aidan, dan sungguh telah mengeluarkan pula oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, wa hakala sahha anna Hafsata ummul mu'minin saharatha jariyatun laha fa'amarat biha fakutilat. Wa kadza, dan seperti ini sahha, ada sahih keterangan hadis, anna Hafsah, bahwasanya Hafsah ummul mu'minin, ibu orang-orang mukmin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saharatha jariyatun laha, budak perempuannya telah mensihir beliau. Masya Allah. Budak perempuannya telah mensihir beliau. Jadi di zaman Rasul berarti sihir itu bertebaran juga. Ya. Sihir adanya itu ketika, kemarin sudah kita baca ya. Dijelasin di sini. Bukan dari sejak Nabi Adam. Ini ada yang sekarang lagi viral, dikata dari Nabi Adam ya. Jadi bilang dari Nabi Adam itu salah. Ya. Orang panggil Gus ya. Salah. Yang benar adalah ya dari sejak zaman ya Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Di situ mulai itu. Sejak Nabi Sulaiman enggak ada yang berani, setelah zaman Nabi Sulaiman baru pada berani. Zaman Nabi Sulaiman enggak ada yang berani, jin-jin takut. Nah, ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, ah itu jin kurang ajar dah, berani dia. Fa'amarat biha fakutilat, lalu beliau memerintahkan ya untuk dibunuh tukang sihir itu, yaitu budaknya, lalu dia pun dibunuh. Jadi memang hukumannya adalah dibunuh. Di Indonesia juga dulu pernah ramai itu tentang tukang sihir. Memang sulit membuktikannya, sulit kecuali dengan pengakuan. Ya, sulit. Saya tukang sihir. Enggak bisa main bunuh-bunuh aja, enggak bisa. Qala Ahmad bin Hanbal sa'an salasatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azinu fi qatl as-sahir. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, sahih keterangan hadis daripada ya, 3 daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
mereka mengizinkan pada membunuh tukang sihir. Wa rawi Tirmizi min hadis Ismail bin Muslim anil Hasan an Jundub bin al Azri annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddu sa'iri darbuhu bisayfi. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada hadis Ismail bin Muslim dari Hasan dari Jundub Al-Azdi bahwasanya beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, had orang yang tukang sihir adalah ditebas batang lehernya dengan pedang. Summa qala, kemudian ia berkata, la na'rifuhu, kata Imam Tirmizi, marfu'an illa min hadzal wajhi. Aku enggak tahu hadis yang marfu. Ya, hadis marfu, hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali daripada ini jalan. Ini wajah, ini jalan. Wa Ismail bin Muslimin yudha'afu 'anil hadis fil hadis. Ismail bin Muslim jadi perawi hadis, namun beliau yudha'afu, dianggap lemah fil hadis, dalam hadis. Ini dalam ilmu jarh wa ta'dil begini. Ini enggak apa-apa, bukan ngomongin orang. Iya. Ini salah satu daripada ngomongin orang yang dibolehin. Iya. Salah satu yang ngomongin orang dibolehin. Itu banyak tuh. Banyak yang dibolehkan, ada beberapa dibolehkan ngomongin orang. Ngomongin orang itu ghibah, enggak boleh. Tapi ada beberapa yang dibolehkan, seperti dijelaskan dalam kitab ya, Qomi Utugyan. Ini salah satunya. Ismail bin Muslim, dia adalah seorang yang dianggap lemah, dilemahkan dia dalam periwayatan hadisnya. Ini bukan jelek-jelekin, boleh begini. Kenapa? Biar nanti hadisnya ketahuan. Wa sahihu, dan yang sahih, anil Hasan bin Jundub bin mauqufan, dari Hasan bin Jundub hadisnya mauquf. Ya, secara mauquf hadisnya diriwayatkan. Qultu, aku katakan, qad rawahu Tabrani min wajhin akhar anil Hasan an Jundub marfu'an wallahu a'lam. Aku katakan, kata Ibnu Katsir, sungguh telah meriwayatkan hadis itu oleh Imam Tabrani dari jalan yang lain, dari Hasan dari Jundub. Hadis ini diriwayatkan secara marfu' wallahu a'lam. Waqad ruya min tariqin muta'addidatin anna al-Walid ibn Uqbah kana 'indahu sa'irun yal'abu baina yadayhi. Sungguh telah dilewatkan dari jalan yang banyak bahwa Walid bin Uqbah ada di sisi beliau tukang sihir. Yal'abu baina yadayhi, sedang bermain-main di hadapannya. Ada tukang sihir lagi main-main di hadapannya. Fa kana yadribu ra'sa ar-rajuli tsumma yasi'u bihi fayaruddu ilaihi ra'sahu. Fakana, maka adalah dia yadribu, tukang sihir memukul ra'sar rajuli, pala seseorang, sumayasi'u bihi, kemudian dia teriak. Iya, dipukul, dia teriak, putus palanya. Iya, putus. Fayaruddu ilaihi ra'sahu, lalu dikembalin lagi kepalanya. Oh, bukan orang ini, bukan orang yang dia punya ilmu, minumnya ilmu rawa rontek itu ya. Bukan, ini yang tukang sihir. Jadi tukang sihir pukul pala orang, ketika dipukul ya putus palanya, ketika putus dia taruhin lagi. Faqala an-nasu, lalu kata orang-orang, subhanallah, yuhyil mauta, dia bisa hidupin orang mati. Wa ra'ahu rajul min salihil muhajirin, ada seorang laki-laki soleh dari orang-orang muhajirin, berarti orang Mekah. Nah, ini berarti adanya di kota Madinah nih. Ya. Ada orang Mekah di Madinah, seorang pemuda soleh ngelihat itu.
falamma kana al-ghadu ja'a mustamilan ala sayfihi. Maka tatkala esok hari itu ya laki-laki itu menyandang, katakanlah menyandang ya, menyandang, membawa ya. Dia bawa ala saifi, atas pedangnya. Dia menyandang pedang, dia bawa pedangnya. Wow, besok hari dia bawa pedang. Habis ngelihat ada orang palanya diputusin, lalu disambung lagi sama tukang sihir. Kesel banget nih pemuda soleh. Dia bawa pedang. Wa zahaba yal'abu la'ibahu. Zalika. Boleh la'bahu, boleh. Ya. Tukang sihir itu pergi. Bermain-main dia dengan demikian itu. Fakhtaroto. Rajulu saifahu. Lalu ya dia ya mencabut pedangnya laki-laki itu. Lalu laki-laki itu mencabut pedangnya, ikhtarata ini cabut pedang dari sarungnya atau menghunus pedangnya dia. Fadaraba unuqas sahiri. Lalu dia tebas batang leher tukang sihir itu. Habis di pedang. Enggak pakai banyak tanya lagi. Langsung mati. Sekarang kan ada begitu tuh. Man bohongnya ketahuan banget ya. Ya, yang sekarang lagi viral tuh. Palanya putus, dibungkus pakai kain. Yang palanya putus ada kainnya di sini. Ada kainnya pakai baju kain. Ini kan bohongnya ketahuan banget itu. Ya, boleh jadi ditutup semua gitu. Lagi bersuara enggak, suaranya ada di sini, bukan di pala. Itu bukan sihir namanya, penipu. Na'udzubillah, subhana auzubillah min zalik. Itu kalau enggak segera dia bertobat, enggak segera dia minta maaf, saya khawatir. Ya. Nanti akan kena ya akibat yang buruk ya, kalau dia enggak segera mengakui kesalahannya, saya khawatir akan kena akibat yang buruk. Wa qala in kana shadiqan falyu'in nafsahu. Dan dia berkata, jika dia itu benar, maka hidupkan dirinya. Wah. Wow. Kalau memang dia benar, hidupin dirinya. Bisa enggak? Saya udah tebas nih batang lehernya nih. Kalau dia benar, hidupin dirinya. Bisa enggak? Ngelinding kepalanya tuh. Masya Allah. Wa tala kaulau ta'ala. Dan dia baca firman ta'ala. Afata'tunas si'ra wa antum tubsirun. Apakah kalian menerima sihir dan kalian melihat? Apa kamu terima sihir? Apa kamu terima sihir? Nerima tuh sihir? Dibilang gitu. Faghadibal walidu. Lalu walid marah. Ya. Seorang pemerintahan. Izlam yasta'zin ufi zalika. Karena beliau tidak mengizinkan untuk menebas batang lehernya. Fasajanahu. Lalu ia pun dipenjara. Ia memenjarakannya. Ini yang nebas di penjara ini. Summa atlaqahu. Kemudian ia pun melepaskannya. Wallahu a'lam. Ya, itu cerita Ibnu Katsir begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dulu ada kisah begitu ya. Orang main-main sihir ya, diputusin palanya akibat bermain-main sihir. Ini beneran ini sihirnya, langsung ditebas. Wa qala Abu Bakrin Al-Khalalu akhbarana Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal qala haddatsani abi qala haddatsana Yahya ibn Sa'id qala haddatsani Abu Is'aq an Harisah qala kana 'inda ba'd al-umara'i rajulun yal'amu faja'a jundub mustamilan 'ala sayfihi faqatalahu.
Berkata oleh Abu Bakar Al-Khalal, telah memberitakan kepada kami oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepadaku oleh Abi, oleh bapaku, telah bercerita kepadaku, kepada kami oleh Yahya bin Sa'id, telah bercerita kepadaku oleh Abu Ishaq dari Harisa, berkata yang adalah ya, di sisi sebagian para umara, para pejabat pemerintah, ada seorang laki-laki yal'abu, sedang bermain-main. Faja'a jundubun, lalu datang jundub, mustamilan ala saifi, ya, lagi nengteng pedang, ya, tadi bermain-main, main sihir. Faqatalahu, lalu dia bunuh tu yang tukang sihir, lagi main-main sihirnya. Faqala arahu kana sahiran, lalu dia berkata, aku lihat dia tukang sihir. Aku lihat dia tukang sihir, maka aku bunuh aja. Masya Allah. Yang bunuh pendekar ini ya. Pendekar benar itu. Jawara. Jaga semua. Oh, di sini kan dulu ada dikit-dikit golok gitu. Mun kalau kalamin bola gitu ya. Ya orang kita kan begitu, dikit-dikit golok dikeluarin. Oh, ini benar-benar pendekar ini. Pendekar. Iya. Pendekar aswaja ya. Masya Allah. Wa hamala Syafi'i rahimahullahu kisata Umar wa Hafsatu ala sihrin yakunu syirkan. Iya. Dan hamala, membawa ke paham, atau juga kita bisa artikan menginterpretasikan ya, orang sekarang gitu ya. Oleh Imam Syafi'i rahimahullah akan kisah Umar dan kisah Hafsah ya, wa Hafsata ya. Kisah Hafsah ala sihrin, atas sihir yakunu syirkan, adalah itu syirik. Jadi kata Imam Syafi'i itu syirik. Jadi kata Imam Syafi'i itu begitu, sihir syirik. Ini menurut imam kita syirik. Jadi janganlah, jangan belajar gituan ya. Ya, kalau begitu panggil orang, oh, yang benar aja orangnya. Emang kadang kita perlu juga itu, sekarang perlu juga gitu. Perlu juga kadang. Jadi panggil orang yang ngerti ya, kita belajar biar benar. Iya. Jadi yang tukang sihir Pak, kalau yang dia tukang sihir dia bisa nyantet orang. Kalau dia enggak bisa nyantet orang, dia enggak bisa sihir Pak, bohong. Ya, jadi yang nyantet orang, yang bisa nyantet orang itu yang tukang sihir. Kalau dia enggak bisa nyantet orang, bukan tukang sihir. Jadi setiap yang nyantet bisa atau setiap orang yang apa, tukang sihir bisa nyantet, iya. Bisa. Ini kalau dia enggak bisa nyantet, bohong-bohongan dia. Nah kalau wali karoma enggak bisa nyantet, karena apa? Bukan sihir. Dia bukan sihir. Dan dia ada sendiri. Karoma, dan karoma enggak. Ya enggak pasang YouTube kagak. Yang enggak ditampilkan enggak. Karoma enggak, beliau enggak tampilin. Kenapa? Wali min auliyaillah. Enggak mau karoma yang dikasih lihat orang, enggak mau. Dia ada, datang sendiri aja dia. Ada sendiri. Orangnya ada dua, datang ke rumahnya. Iya. Kemarin antum kemari ya? Enggak. Benar kemari? Enggak deh. Gitu. Ada yang begitu. Kemarin yang di sana siapa tuh? Siapa? Ente kemarin ke sana? Enggak. Umpama itu ada orang begitu, umpama gitu. Iya. Ya, itu karomah namanya. Ada orang perang juga, begitu juga. Karomah. Dia memang enggak ikut perang, dia ada perang. Nah, karomah. Itu bukan sihir, karomah enggak bisa dipelajarin. Hmm.
Jadi itu yang sekarang lagi rame, ya, pusulap merah itu benar itu, ya, dia bagus tuh, ya, namanya membuka bohong-bohongan. Bukannya nggak percaya sama sihir, bukan, dia percaya, ya, dia percaya sama sihir. Ini perlu kita bela juga yang benar itu ya. Ya. Oh, kebohongan. Ini ilmu pak, itu ilmu, bukan main-main, itu ilmu. Membuka kebohongan itu bagus. Kenapa? Banyak orang sekarang tuh berobat sama dukun dibohongin. Dan mereka ketika dibuka itu tuh dukunnya bohong, enggak mau ngaku. Kenapa? Malu. Malunya itu banget-banget. Makanya pada diem semua. Malu. Jadi banyak orang dibohongin. Jadi kita kalau sakit jangan ke dukun pak, ke dokter. Iya, jangan ke dukun, ke dokter. Kalau dokter mengatakan oh ini ya radang usus, ya udah jangan kemana-mana radang usus. Ada yang kerjain katanya. Jangan. Ya. Kecuali memang nggak ada apa-apanya, ya, baru itu benar memang orang kerjain. Itu ada juga begitu. Iya. Jadi kalau dokter memvonis ada, zohirnya ada penyakitnya, itu penyakitnya. Udah jangan kemana-mana, emang ada sakitnya. Fokus aja itu. Jangan dikerjain orang, akhirnya dia berobat ke dukun, berobat ke tukang ke apa ya, ke dukun dia berobat, akhirnya ketika diobatin APN. Sebenarnya enggak ada jinnya. Ini pernah terjadi. Ini saya pernah dapetin orang kayak begini. Jadi sebenarnya enggak ada jinnya karena berobat sama dia, akhirnya jinnya itu dari dia. Ditaruhin sama dia. Innalillah. Jadi tiap malam tuh orang enggak bisa tidur. Tiap malam enggak bisa tidur. Allahu akbar. Ya itu karena begitu. Oke, jangan ke situ-situ. Enggak, kalau memang umpama divonis sama dokter, oh. Ini ginjal. Ini pada kembung begini. Ini kerjaan orang di kembung begini. Ini ginjal, mampet ginjalnya. Itu. Jangan ke dukun aja. Nah, ke dukun aja akhirnya apa? Lama-lama macam-macam tuh. Nah, jadi jangan begitu. Dokter aja pak, dokter deh. Iya. Kalau kita benerin dukun ya kita jadi sama nyentah. Iya. Wallahu a'lam bishawab.